ada nih pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Berikut aksinya. Tim Scorpion Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari warga yang resah dengan maraknya praktik perjudian sabung ayam. Di Dusun 2, Kampung Keleng, Desa Seirampah, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selamat siang. Siap. Bermodalkan informasi tersebut, tim Scorpion bersiap menuju ke lokasi perjudian. Mungkin itu saja. Setiba di lokasi, petugas langsung melakukan penggerbekan. Selain berhasil menangkap para pemain judi, tim Scorpion juga mengamankan barang bukti berupa ayam jago aduan. Buka bajunya. Udah kan? Nomornya aku jaga dong. Buka bajunya. Penggerbekan ini sempat menjadi tontonan warga yang selama ini resah dengan adanya praktik perjudian sabung ayam. Tim Scorpion Polres Serdang Bedagai juga menyita belasan unit sepeda motor milik pemain judi yang biasanya dijadikan untuk taruhan. Untuk proses penyidikan lebih lanjut, belasan sepeda motor dan ayam aduan disita tim Scorpion sebagai barang bukti tindak perjudian ini. Belakang. Saat ini polisi hendak membawa seluruh barang bukti dan para pelaku tindak perjudian sabung ayam ini. Tiba-tiba seorang warga ada yang mencoba protes dengan aksi pemberantasan judi ini. Minta tolong ini Pak ya. Kita sama-sama ngerti loh. Jangan di sini, di kantor aja. Itu loh, dari tadi kan Bapak minta tolong, saya bilang iya. Ada juga warga yang mencoba akan mengambil sepeda motornya dengan dalih terbawa saat disita tim Scorpion. Namun saat ditanya, surat-surat kendaraan tidak bisa menunjukkan kepada tim Scorpion. Bapak dari mana? Dari ladang, diatur dari belah sana. Dari lorong 2. Ya. Saya parkir di sini tadi memang kereta. Terus? Saya pulang lho, buat ram-ram saya kan nggak tahu. Yaudah, mana kalau mau ngambil sekarang, buktiin surat-suratnya mana. Ambil, mana saya nggak tahu. Ambil. Kurang dari ladang, Pak. Ya, ambil. Jangan sih, aku ngasih kereta itu aja. Kegiatan sore hari ini kami ada menerima pengaduan dari masyarakat melalui call center 110 bahwasanya maraknya perjudian sabung ayam. Untuk hari ini kami ada mengamankan sekitar 5 orang, untuk kendaraan bermotor ada sekitar 47. Nah, ada apa? Ayamnya tadi ada berapa? Untuk ayam ada kami amankan sekitar 16 ekor. Tindak lanjutnya nih gimana Pak Kasat? Untuk tindak lanjutnya kita akan basmi semua perjudian di wilayah hukum Serging.
Maraknya perjudian sabung ayam kini membuat resah sebagian warga Kabupaten Serdang Bedagai. Tim Scorpion Polres Serdang Bedagai akan terus memburu lokasi dan para pemain judi sabung ayam ini, sehingga mengecilkan praktik tindak pidana perjudian ini. Kini 5 pelaku yang diduga sebagai bandar perjudian sabung ayam ini terpaksa menjalani proses hukuman di Polres Serdang Bedagai. Abis ini bakalan ada tayangan Jatan Ras yang gak kalah seru. Razia balap liar yang temukan pengedar narkoba. Sesaat lagi hanya di Jatan Ras. Rumah yang, diam. Jangan, rumah. Rumah, 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 rumah